dua. Yes. Saya Viva. Satu, dua. Yeah. Satu. Lima sama lima sama. Kayaknya salah. Ini. Kita. Itu Pak ini. Mudah-mudahan. Diserahkan kepada Ibu Ketua. Alhamdulillah. Gambar gue ubah gini loh. Nandanya. RT 12 ke 12. Pakai mic. Rencang-rencang arti kali ulas Amin. Ya. Ibu enggak bu, enggak. Sik. Pak Bayan foto riyen menghadap sini ya. Nggih. Sama Ibu, mohon berikan Ibu. Nggih, monggo Ibu Sarilan. Satu, nah. Dua, tiga. Nuwun. Ya, Pak Nur, ya. Nggih, dalam rangka ulang tahun RT ke-12. RT 12 ke-12. Ya, lihat sini Bu. Sadat. Nggih. Nuwun. Nggih. Mas Anu Bahar, Mbak. Tapi tiupin itu, anu, baik. Bahar Soto. Ini adalah acara hari ulang tahun RT 12 yang ke-12. Sebenarnya bertepatan tanggal 17 Februari itu. Nah, kemudian rangkaiannya acaranya adalah ada gerak jalan, kemudian senam bersama, pembagian dosen, bakti sosial, dan juga kebersihan. Nah, ini tujuannya adalah untuk tetap menjaga warga RT 12 kompak, guyub rukun, dan sejahtera. Dan terbukti nih, kemarin dalam waktu 2 hari bisa mengumpulkan untuk dana sosial yang begitu luar biasa. Uangnya 2,4 juta. Lalu ada beras 50 kilo. Kemudian ada gula 50 kilo. Terus minyak goreng 26 liter dan masih banyak lagi. Itu luar biasa. Disalurkan kemana itu Pak? Disalurkannya adalah ke warga sekitar. Kita buat 20 paket warga sekitar sini yang benar-benar yang berhak layak. Ini momen hari ulang tahun RT 12 yang ke-12. Ini dan utamanya adalah bakti sosial dan membagi-bagikan sedikit kepada teman-teman kita, tetangga kita yang dianggap tidak menerima dan dalam kondisi yang tentunya kebutuhan. Itu tujuan utamanya seperti itu. Kemudian walaupun ini sebenarnya masih dalam pandemi COVID, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan dan untuk bakti sosial lagi diikuti dengan jalan santai dan diikuti juga senam bersama. Tujuannya adalah kita sebenarnya supaya kebersihan, artinya jangan terlalu takut dengan COVID, tapi kita memberikan suatu semangat untuk mereka biar tidak berpikir yang negatif. Kita supaya semuanya menjadi sehat dengan silaturahmi seperti ini, dan saya memang mengapresiasi khususnya T12 yang setiap tahun itu mengadakan ulang tahun terjadinya dan tahun akhirnya T12.